Sebab hidup adalah tentang mencari, mencari keindahan yang diiringi dalam setiap nurani. Bisnis 5M kalau kemarin gimana? Kita kasih cek pada dia, cuma dia belum ditarik nih bang, DP antri bang, tapi panjang sekali. Jangan lupa itu kecoa, ekspor di Zimbabwe. Oke, kalian segera lagi ya, temannya kopi. Oke. Kak, gimana rasanya kak? Wow, aku terharu. Terenyuh ya. Mantap ya, ini yang rasa jahe. Nah Kak Adi, kalau yang kopi jahe gimana rasanya? Perpaduannya mantap. Jadi kopinya gak berlebihan, jahenya juga gak berlebihan. Nah, kan kadang kalau kita beli kopi tuh tulisannya jahe tapi jahenya tidak terasa. Ini mantap, pas. Gulanya juga pas ini. Ini kopi apa ya? Produksi mana? Oke, sahabat keriting, jadi udah dengar tadi gimana lezatnya kenikmatan dari secangkir kopi Robusta Gorontalo dan Goraka brand kafenya Gorontalo. Jadi inilah kopi yang tadi saya suguhkan ke mereka, para tamu saya, 4 bungkalan. Jadi kopi ini tadi saya bikin perbandingannya 1:1, satu sendok gula dan 1 sendok kopi, namun rasanya luar biasa. Kalau ini sendiri adalah Gorontalo Robusta Coffee yang bisa Anda dapatkan di toko-toko terdekat di seluruh Gorontalo. Ini dibuat masih dengan cara tradisional, yakni disangrai dengan tungku. Jadi rasa khasnya itu benar-benar khas. Kopi dengan olahan tradisional. Nah, di sini juga jahe ini sama kopi Gorontalo, namun dikombinasikan dengan jahe. Jadi pas banget kalau lagi dingin-dingin kayak gini, apalagi kalau sahabat keriting mau jalan-jalan wisata ke tempat yang dingin, jangan lupa selalu ngantongin ini ya, biar bisa hangat di mana saja. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe di video. Bye. Saya pernah membaca sebuah tulisan dari penulis sajak tentang kopi. Jika kamu hanya ingin sekedar singgah, maka beri aku kopi. Jangan beri aku hati. Sebab hidup adalah tentang mencari, mencari keindahan yang diiringi dalam setiap nurani. Karena dunia adalah taman bermain yang menawarkan sejuta inspirasi. Nurani saya tak akan pernah sama jika tak ditemani kopi. Untuk kalian yang memiliki nurani dan cintai kopi dengan kadar yang sama besarnya dengan saya, maka jangan pernah akhiri kesempurnaan wisatamu tanpa varian produk kopi dari Abang Alfa Kopi Gorontalo. Secangkir kopi Robusta Gorontalo dan jahe, maka enaknya lagi kalau setelah itu kita jalan menikmati indahnya pemandangan sore hari di jalan tol Tolu Melito dan ke atas lagi sampai ke pintu langit. Seperti apa pemandangannya? Halo sahabat keriting, hanya dalam waktu nggak sampai 10 menit kita udah bisa tiba di tempat wisata baru kekinian, yaitu Pintu Langit. Jadi kita di sini stuck di sini, sebenarnya bisa sih, tapi feel-nya nggak greget kan kalau seandainya kita naiknya by motorcycle. Jadi sini kita by foot dengan kaki menyusuri sungai kecil sampai ke atas. Sensasi ngos-ngosannya silahkan dinikmati. Jadi ini masih proses menanjak lagi, terus menanjak, sebentar terus menurun. Nih pemandangannya.
Okay. Jadi saran saya kalau mau kesini itu pagi atau sore hari, karena kalau siang saya jamin Anda pasti putus di tengah jalan. Jadi salah satu tipsnya juga sebenarnya untuk para vlogger, ini tantangan tersendiri di mana kalian bisa menanjak mendaki sambil ngatur nafas slow ya, tapi finally itu nyampe juga. Oke, di sini banyak juga yang take video, baik untuk pribadi maupun pemberitaan ataupun untuk sosial media mereka sendiri. Ini tulisannya Mato Duolo. Mato Duolo itu artinya selamat datang, welcome. Untuk masuk ke tempat wisata ini, Anda cukup membayar 5.000 per orang. Ini per orangnya anak kecil juga termasuk dihitung? Iya, kalau 2 orang hitung 1. 2 orang hitung 1? Iya. Oh, kalau anak kecil 2 orang hitung 1. 1 orang hitung setengah. Oh, tidak ya. Oke. Jadi di sini tadi saya sudah dibayarin juga sama mereka ya. Iya. Jadi di sini itu namanya apa, Dek? Wonduo. Apa? Wonduo. Wonduo itu bukan tolu? Iya, tolu. Tolu dan Wonduo sama? Iya. Sama artinya? Iya. Oke, okay, sip. Oke, sahabat greeting, saya yang udah bayar pasti akan dikasih ini untuk dipakai, tapi cuma dipinjemin doang. Kalau pulang harus dikembalikan ya. Dek, pakein, Dek. Iya. Biar so sweet. Pakein. Anak kecil enggak? Raja kan? Bayar. Oke. Okay. Ini tolu. Sudah. Tolu atau Wonduo. Ini sebenarnya sih caping khusus bapak ibu petani ya. Tapi enggak apa-apa deh. Hai okay. Sahabat keriting. Oke. Okay. Sekarang kita lagi nemenin keriting juga. Ini satu kebanggaan. Orang nomor 2 di Provinsi Gorontalo. Bisa mau berada di samping keriting ya. Oke. Okay. Sampai di gedungnya, tempat apa ya, aula, tangganya gitu. Oke, okay. Aduh, luar biasa terbayar sama pemandangannya. Lihat deh. Sahabat greeting, jadi ini saya sudah berhasil menarik nafas dan apa ya, mengkondisikan diri di sini. Jadi saya tadi terpana, terpesona cukup lama dengan orang-orang yang kelihatannya sangat bahagia gitu menghabiskan waktunya di sini. Jadi Anda silahkan ciptakan kebahagiaan Anda sendiri, karena kebahagiaan itu kalian sendirilah yang ciptakan. Sebenarnya dimanapun Anda, silahkan gitu berbahagia, tapi saya insya Allah tidak salah menilai bahwa semua orang datang ke sini itu bahagia gitu. Karena mereka bisa melihat pemandangan secara luas, kelihatan Danau Limbotonya, kelihatan gunungnya, kelihatan semua pemandangannya di sini. Jadi tadi pas naik kan kurang lebih 99 anak tangga yang akan Anda tempuh, kemudian sampai di aulanya, kemudian banyak tempat-tempat yang Instagramable banget buat take picture and then upload it to your Instagram. Jadi yang pertama saya kasih tahu, di sebelah sana itu yang lagi banyak cewek-ceweknya, itu adalah bingkai love yang kemudian dikasih bunga-bunga gitu. Satu, di sampingnya itu ada ranting kayu yang kemudian disetting sebagai alternatif buat foto juga. Jadi kontras banget, yang satunya full color kemudian full of love, yang satunya lagi no daun, betul-betul sangat recommended untuk menghabiskan akhir pekan Anda baik pagi hari maupun sore hari di sini dengan siapapun itu, yang penting Anda bahagia. Satu lagi yang tidak ketinggalan, tadi kan Anda sudah menikmati nikmatnya Abang Alfa Kopi. Di sini juga ternyata udah ada warung kopinya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa sekali lagi kalau memang masih pengen terus bersama saya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe this video. Tolong di-subscribe karena subscribe itu gratis ya, tidak mengurangi kadar kebahagiaan Anda. Justru kalian akan berpahala karena turut membahagiakan saya. Saya butuh kebahagiaan.
Terima kasih banyak, cukup sekian. Kalau mau tahu siapa empat orang yang kelihatannya sehat banget gitu ya, kayak buntelan pepes pada sehat banget, silahkan lihat, bisa diklik di bawah. Mereka dari 4 buntelan ID. Kemudian kalau pengen tahu juga owner ataupun sosial media dari Abang Alpha Kopi, silahkan di ada di deskripsi, silahkan diklik. Okay? Always think creative with creating.